I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Oke guys, selamat jumpa lagi bersama Kota Mobagu Vlog, Mr. Rudy. Saat ini saya ada di lapangan Kota Mobagu. Dan saya akan tunjukkan untuk teman-teman semua, atau saya rekomendasikan bagi teman-teman semua. Di lapangan Kota Mobagu ini, yang saya tempat saya mengambil gambar ini sering diadakan top show dari beberapa komunitas-komunitas yang ada di kota-kota Mobagu, bahkan dari luar kota Mobagu, sering diadakan di sini. Ya, inilah tempatnya. Kalau hari Minggu juga mereka ada beberapa komunitas yang sering latihan di sini, olahraga. Dan inilah lapangan Kota Mobagu saat ini. Tempat ini di siang hari jam 1 siang ini sangat sejuk. Itu rumput-rumput yang hijau itu, teman-teman, bersih juga. Di sini saya rekomendasi bagi teman-teman yang lari dari luar Kota Mobagu, yang mungkin datang di Kota Mobagu, boleh datang di sini, santai-santai di sini, boleh bawa minuman-minuman, maksudnya minuman bukan minuman keras ya. Ya, minuman-minuman atau snack-snack boleh datang di sini. Namun selesai kita makan atau minum, jangan lupa sampahnya atau dibawa pulang atau dicari tempat sampah yang ada. Dan di sini sering diadakan upacara bendera. Kalau bangunan yang ada di depan itu, yang kelihatan itu, kalau acara-acara upacara bendera atau ada acara-acara nasional atau acara apa saja, sering dijadikan podium. Nah, ini suasana yang ada di siang hari ini untuk teman-teman semua. Saat ini apresiasi bagi pemerintah yang ada di Indonesia, dan khususnya bagi pemerintah daerah atau pemerintah
kota Kota Mobagu, di mana pada saat ini hampir sebagian besar sudah divaksin, sampai anak-anak yang umurnya sudah layak divaksin mereka sudah vaksin. Terbukti di sekolah-sekolah saya sempat melihat dan memantau vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah untuk COVID-19 sudah hampir mencapai 90% kalau tidak salah. Dan saat ini teman-teman, suasana yang ada di depan kantor wali kota Kota Mobagu, di depan itu ada pohon yang dipotong, terpaksa kita harus belok kiri dan kita akan menuju ke jalan TNI. Karena sudah berapa kali saya mengambil gambar, saya selalu mengatakan bahwa saya akan masuk ke jalan TNI, tapi berhubung satu dan lain hal maka tidak sempat saya mengambil gambar di jalan TNI. Nah, ini sebenarnya sudah masuk jalan TNI, namun yang menjadi pokok pengambilan gambar saya, inilah lorongnya atau jalannya. Ini padatnya kendaraan karena ini merupakan jalur alternatif yang ada di jalan TNI ini untuk menuju ke kantor wali kota dan Kodim. Inilah suasananya. Teman-teman, ikuti terus video ini. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Jalan Sutoyo, Kota Mobagu. Teman-teman boleh melihat suasana jalan dan kendaraan serta perumahan yang ada di sini. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman, ini di siang hari ini kendaraan cukup padat juga yang ada di tempat ini. Ya, kalau kita pantau suasananya, keramaian yang ada di kota-kota Mobagu sudah mencapai 60-70% dari kembali. Ya, oke teman, yang ada di sebelah sana itu belok kanan itu adalah lorong Aguan. Tidak sempat saya masuk ke dalam, dan inilah rumah sakit yang cukup terbesar di kota-kota Mobagu ini. Oke, kita lanjut. Just like shining star, 서로 바라보는 이곳. I'll be always by your side. Sunny day, you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나를 비추고. With you by my side, 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고. With you by my side, 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금. I can see you through a little far away. 이 계절이 지난데 내 진심을 내게 전할 수 있게.